Tengok lauk yang ada ni, lebih kurang 55 jenis. Tapi kalau hari Sabtu Ahad ada tambah lagi lah, ada paiz ikan apa semua tu. Memang kita sekali review tengok lauk yang mana ada ni. Mai Penang nak makan tang mana? Jangan risau, buka channel Makan Garuda Studio. Ha, dalam tu banyak tempat-tempat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi. Hari ni saya mai dekat Sungai Ara, Bayan Baru, Penang. Pasal nak makan tengah hari. Tu tengok belakang saya tu ada apa? Restoran nasi campur. Okey, jom kita pi review tengok. Okey, saya dekat kedai nasi campur Kak Ros. Dia buka ke berapa lah? Tengah pagi. Tengah malam. 12 malam. Cuti. Yeah. Cuti hari cuti. Kalau sarapan pagi hari Senin. Ya. Yeah. Kalau kami hari Jumaat. Hari Jumaat. Okey, okey, okey. Lepas tu ada apa? Lecikang. 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 Kau ada panggil lecikang meletup. Ahad ni. Herba saja. Oh, herba. Ya, ya, ya. Mata, merah. Campuran dia banyak apa ni, herba-herba. Oh, ini special sini ni. Ya. Kalau siapa mai sini boleh try ni lah. Dia RM1.5 dah. RM1.5. Okey, okey. Tengok lauk yang ada ni. Lebih kurang 55 jenis. Tapi kalau hari Sabtu Ahad ada tambah lagi lah. Ada paiz ikan apa semua tu. Ni gulai kepala ikan, si ikan, ayam masak cabai, masak lemak ikan, macam-macam lah ada sini. Ni ketam, tom yam, ni sotong kering, masak cabai ikan lagi. Ni cencaru sumbat. Ni ikan merah, ikan keli, daging, ini daging rendang lagi, masak asam ikan, kurma, telur, ini udang, sambal, ini sayur-sayur lah, dengan ikan dia. Kalau Sabtu Ahad akan lebih banyak lagi lah, tambah lagi. Ini ada kabu pelam, kabu-kabu, ini kelempung, ayam goreng, sotong, sambal, ulang-ulang pun ada ni. Ni gulai batang pisang dengan daging. Selalu orang ambil ni. Mari kita tengok. Lakak kita ambil apa? Cekak kakap dulu lah. Tu perut. Lepas tu dengan kuapa sup. Sambal sikit tu. Yang tu tak boleh tinggal lah. Oh ni, akak kita makan ikan jenahak. Sup ikan jenahak. Saya ambil apa? Sambal toko. Sotong sambal dengan telur bawang. Lepas tu ayam apa pula? Ada ni, licikan meletup. Licikan meletup ni dia daripada asli punya ni. Dia tu bahan-bahan dia ni. Memang meletup sungguh lah. Ni bawa si kecil makan sama. Bagi dia makan sayur. Macam mana rasa? Kak kita kata memang okey lah rasa sini. Sedap lah. Masakan yang berasa memang A lah.
Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Hari ini saya main dekat Sungai Aro. Ada nasi campur Kak Rus sini. Memang nampak okey lah. Lauk dia dekat 55 jenis. Tapi kalau Sabtu, hari Sabtu dengan Ahad, dia memang tambah lagi. Macam-macam ada. Dengan apa? Ikan pes tu yang salut ikan bakar. Buh nyok tu kan. Sampai nyok. Tengok saya ambil apa kan. Potong telur. Dia nak rasa ni. Kak kita makan dulu. Dia kata memang A lah. Semua berasa. Yang tu memang okey lah. Kalau dah masakan-masakan ada rasa yang sesuai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Telur bawang. Tunggu apa tak cabai? Potong sambal. Memang sedap lah sini. Masakan dia semua basa-basa. Saya ambil pun campur-campur sampai ada pedas sikit, ada manis sikit. Itu memang okey lah. Jadi secukup rasa semua. Pilihan lauk dia memang banyak lah. Ikan, udang, sotong, ketam pun ada. Jadi tak ada masalah. Yang mana berkenan, yang mana pergi nak makan, makan saja. Tengok acik pun nak minum air dah. Dia ni lecikan meletup daripada herba asli dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok macam-macam ada ni. Memang meletup ni. Sedap masalah. Memang lah. Macam-macam ni herba semua ada dalam ni. Semua bagus untuk kesihatan ni. Apa hak mana duduk dua Sungai Aro ni. Main lah sini. Nasi campur Kak Rus memang A lah rasa lah. Memang puas hati lah. Untuk rezeki dia lah. Apalagi yang kita memang okeylah, saya nak pergi makan ni. Tengah sedap ni. Sampai di sini dululah makan-makan kita hari ni. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.